Halo guys, selamat datang di channel YouTube bersama Ricky Taniel. Sudah lama nggak upload video lagi, satu bulan lagi. Jadi di sini saya lagi di Aceh. Jadi saya untuk mereaksikan sebuah tontonan video dari YouTube saya. Jadi saya nggak kemana lagi. Jadi ini tinggal ini benteng apa ini? Ya, ini adalah benteng Sultan Iskandar Muda. Ya, di sini kalian bisa lihat toko-toko sejarah. Nah, ini sejarah ini benteng seperti ini. Tua-tuanya seperti ini. Kalian bisa lihat tentuin penjelasan untuk cara mengunjungi historical landmark ini di sini. Jadi, ini sejarah kalian bisa lihat tentuin. Mari kita lihat saksikan hasilnya seperti apa. Mari kita kunjungi. Let's go. Oke guys, gimana guys? Kalian bisa lihat tentuin ini toko-toko sejarah. Ini adalah benteng Sultan Iskandar Muda di sini. Kalian bisa lihat apa kalian tentuin untuk penjelasan lebih baik. Jadi saya bisa menyaksikan salah satu tempat sejarah yang lebih sempurna lagi. Jadi di situ itu adalah benteng Indrapatra. Yang ini adalah benteng Iskandar Muda. Jadi kalian bisa lihat dari Desember Januari lalu ya kalian bisa lihat sementara membutuhkan hasil dalam sejarah di Aceh seperti ini. Nah, inilah tentunya di sini. Jadi kita lihat lanjut ke benteng Indrapatra ya guys. Benteng Indrapatra. Oke. Okay. Lanjut, kita lanjut lagi ya guys. Di hari Minggu, weekend-nya jalan-jalan seperti apa? Mari kita saksikan video wisatawan di hari Minggu. Oke. Okay. Let's go. Enjoy weekend guys. Nah, jadi akhirnya sudah kembali lagi di posisi tempat parkir. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wisatawan Benteng Sultan Iskandar Muda dari Kabupaten Aceh Besar. Dan seperti ini kali saya kunjungi sendiri. Jadi kalian bisa tentuin. Apalagi di toko sejarah ini, meskipun setiap orang kunjungi pasti mengetahui sejarah Aceh seperti apa. Jadi
itu aja. Jadi kalian bisa lanjut lagi ke Benteng Indrapatra di bulan Januari lalu ya guys. Oke, jadi tunggu apa lagi, langsung kita balik aja. Oke. 15 minutes later. Oke, jadi kalian bisa lihat ini adalah lokasinya di Benteng Indrapatra. Ya ini tokoh sejarah yang kalian bisa lihat video break dari sebelumnya sudah dari sesudah kalian bisa lihat video Benteng Indrapatra seperti apa videonya dari sekitar 11 bulan lalu ya guys. Jadi kalian bisa tonton Benteng Indrapatranya. Oke, jadi ini saya udah pernah ke Sultan Iskandar Muda, bentengnya sebelah sana, tapi jauh kali ya. Cuma dekat aja. Enggak terlalu jauh, cuma dekat normal aja segitu. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung kita jalan-jalan kemana lagi? Satu lagi perjalanannya, guys. Oke. Saksikan videonya. Oke, guys, jadi akhirnya saya sudah berada di pantai Indrapatra. Jadi kalian bisa lihat ini adalah Samudra Hindia ya guys. Jadi kalian bisa lihat sini sebelah ini Selat Malaka. Berarti ini adalah Teluk Begal. Kalian bisa lihat lautnya. Ini adalah Samudra Hindia ya guys. Jadi kalian bisa lihat ini di sebelah utaranya guys. Jadi kalian bisa tentuin ini lihat pantainya lautnya seperti ini. Ini pantai Indrapatra ya guys. Jadi kalian di sini lokasinya di dekat benteng Indrapatranya seperti ini. Ini lokasinya Benteng Indrapatra dari tokoh sejarah Aceh. Jadi kalian bisa lihat video sesudahnya sudah saya upload ya guys dari Januari lalu, 11 bulan lalu ya guys. Oke, jadi ini bulan Desember sementara. Sementara bulan Desember kami sudah mau akhir tahunnya. Jadi kita masuk ke tahun 2024 ya guys. Jadi tahun 2023 sudah selesai, sudah habis. Jadi lanjut lagi tahun 2024 ya guys. Jadi semoga sementara lagi tanggal 31 udah malam tahun baru ya. Jadi tanggal 1 udah sehari tahun baru, kita jalan-jalan lagi ya guys. Jadi menikmati tahun baru nanti sekitar 27 hari lagi ya guys. Oke. Jadi tunggu apa lagi? Kita saksikan tahun baru di tahun 2024 ya guys. Oke. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa lihat ini pantainya. Pantai Indrapatra di sini adalah sebelah utara ya guys. Jadi saya naik motor, saya bisa berjalan dengan sempurna ya guys. Oke, jadi tunggu apa lagi, langsung kita tutup videonya. Oke, buat video untuk terima kasih atas videonya dan jangan lupa subscribe, klik lonceng dan like, komen. Kalian bisa lihat sejarah Aceh dengan sempurna ya guys. Jadi videonya sempurna, kalian bisa like, komen ya guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.